Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning lur. Kali ini aku melipir ya terminal Tanjung Priok. Terminal Tanjung Priok ini habis diguyur hujan dan ternyata banjir ya. Banjir ini tinggal dikasih ikan mujair apa ikan lele, luar biasa. Dikarenakan hujan sangat lebat jadi air mengkang. Ini biasanya disedot ya, tapi petugasnya belum bocor datang ya lor, jadi belum disedot-sedot ya. Tapi tidak menyurutkan para calon penumpang, calon pemudik yang akan mudik ke kampung halaman menjelang Idul Adha. Persaingan harga nih lor, persaingan harga dimulai. Persaingan harga sangat menentukan ya, mana yang bisa digoyang pasti akan disayang sama penumpang. Kayak milur, oye oye, ser. Armada dari Gunung Harta, Madu Kismo, luar biasa hari ini. Malah kencana juga luar biasa. Pokoknya kalau bisa digoyang penumpang makin sayang. Ayo monggo para teman sahabat kabeh yang mau pulang kampung, yang mau mudik, langsung datang terminal Tanjung Priok ya. Armada-armada yang ke Golongan 2 di angkatan pagi menjelang siang. Angkatan pagi ya, dari sekitar jam berapa tadi ya? Jam 7 sampai nanti ya sekitar jam 12 siang. Armada-armada yang akan ngelin ke Madura ya, antara lain dari Gunung Harta, Madu Kismo, Sentrum, Pio Arianto ya tidak ketinggalan, dan ada lagi Sinar Jaya. Pala Kencana juga tidak ketinggalan, Almunatran juga ada. Pokoknya dipilih dewe-dewe lur, mana yang bisa digoyang harga tiket silakan anda sayang kayak gue ya. Dan ini para calon penumpang, waduh ini luar biasa nih, yang sudah mulai untuk masuk ke dalam kabin ya, karena armada akan segera dimangkat ke, akan segera dibudal ke, akan segera dilepas landaskan dari terminal Tanjung Priok. Pokoknya tetap semangat lur, aja kendor ya, aja mundur, walaupun banjir tetap diterjang. Sing penting pecicilan, tapi pecicilannya sing jenah, sing api-api. Pokoknya lur, urip kini orang pecicilan, orang asik lur ya. Sing terpenting pecicilannya, pecicilan gawa berkah kayak lur. Masya Allah lagi, armada ini urun teko ya. Barang bawaannya segala macam, ono kursi cilik-cilik segala macam digowo, mantap jiwa. Dan ternyata datang lagi ya dua armada Bluebird yang mengantarkan pemudik ke Madura. Dan ternyata dia naik PO Arianto lor ya, mantap jiwa. Berarti dia sudah booking tiket angkatan Madura lor, PO Arianto. Tadi sebagian ya pemudik yang kecewa karena tidak mendapatkan atau tidak kebagian tiket dan akhirnya dilimpah ke armada-armada yang lain. Teko maning lur, armada dari PO Arianto. Ini julukan apa ya? Komodo ya? Komodo apa-apa ya? Komodo apa kodomo? Malah angel macane lur, yakin lur. Lepotan lah mending nyong. Saya ngerti komen bayar nih kolom komentar, dan jika ada salah kata ya dimaafkan ya lur ya. Oh apa nih? Komodo lur, yakin lur. Komodo. Wes yang terpenting sehat selalu lah buat driver dan kru-kru Pak Haryanto dan kru yang lain. Insya Allah juga, insya Allah mudah-mudahan hari ini berkah, penumpangnya melimpah. Yang penting harganya bisa digoyang lur. Di depan saya ini armada dari PO Arianto Sapu Jagat. Wah, ini armada gila banget nih lur. Jenengnya PO Sapu Jagat ya, apa banget diterjang ya. Apa maneng banjir ya, banjir sejulur semua diterjang bayangin. Ini armada telat masuk ya. Armada PO Arianto hari ini pada telat masuk, jadi penumpangnya podo pindah haluan ya. Mobil mana? Pindah haluan yang tidak kebagian tiket, jadi pada pindah armada-armada yang sama juga ngelain ke Madura.
Insya Allah armada PO Haryanto datang lagi. 1, 2, 3, 4 nih hari ini ada 4 keberangkatan armada PO Haryanto menuju Pulau Madura. Pokoknya wani, tulisannya pokoknya wani. Nek wani digoyang ya insya Allah penumpangnya makin sayang. Armada dari PO Haryanto ya, yang tadi telat masuk atau lagi trouble, dan sekarang sudah siap untuk mengantarkan para calon penumpang semua. Luar biasa, pala kencana lur nih, bodinya mantap banget ya. Bodi terganteng dari pala kencana yang baru masuk area parkir terminal Tanjung Priok. Ini menurut info dari agen atau dari kru, sudah penuh ya, sudah full set. Luar biasa, pala kencana hari ini full set lur, mantap jiwa. Pokoknya ya angker wani goyang harga, insya Allah mendekati hari raya Idul Adha ini penumpang makin menyayang-nyayang ya. Ayo dimasukkan barang bawaannya supaya tidak ketinggalan atau tidak tertukar. Biasanya itu kalau barang-barang dari pemudik Madura ditulisi nama-nama masing-masing ya, luar biasa. Karena mengatasi ketuker atau ketinggalan, jadi dikasih nama masing-masing lur atas nama pemudik. Dan ternyata full CDCB, yakin mantap jiwa. Berarti armada ini akan segera dimangkat ya teman-teman. Nah ini Pak Luti ya, Pak Luti agen dari terminal Tanjung Priok, PO Haryanto, sudah bersiap-siap. Sudah bersiap-siap mencatat para pemudiknya, apakah sudah siap diberangkatkan atau belum. Sudah standby lagi armada dari PO Haryanto Mokodo. Mokodo apa-apa ku angel temen ini macamnya, yakin Mokodo, Mokodo apa-apa ya. Kalau salah kata dimaafkan ya teman-teman ya. Driver ganteng termuda di PO Haryanto nih, driver sapu jagat, mantap pokoknya, luar biasa. Diberangkatkan armada dari PO Haryanto sapu jagat menuju Pulau Madura. Pokoknya semoga selamat sampai tujuan, dan jika ada kata-kataku yang salah atau salah kata tolong dimaafkan ya, tolong diluruskan, dan semoga video ini bermanfaat. Video aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye oye ser.